Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jambi Kini bersama saya Agus Solenabar. Pemirsa, kemarau panjang di Jambi sudah mulai berdampak bagi kehidupan warga. Selain berkurangnya pasokan air bersih, kebakaran hutan dan lahan juga menyebabkan bahaya kabut asap. Untuk mengurangi beban yang dirasakan masyarakat, Polda Jambi kami siang melakukan bakti sosial ke kawasan Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, membagikan belasan ribu liter air bersih dan membagikan masker dan membuka posko kesehatan. Bakti sosial ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Muklis AS yang didampingi para pejabat utama Polda Jambi serta ibu-ibu Bayangkari. Dalam bakti sosial, Polda Jambi membagikan sedikitnya 14 ribu liter air bersih yang dibagikan di dua tempat berbeda, yakni di RT 13 dan RT 26. Kepedulian kepada masyarakat, di mana saat ini tidak hanya korban pada paparan asap, tapi juga banyak warga masyarakat kita yang sudah kesulitan air bersih. Polda Jambi memiliki kendaraan, memiliki fasilitas, sehingga kita bersama Ibu-Ibu Bayangkari memberikan sumbangan air bersih kepada warga masyarakat Tangkit, sehingga nanti bisa mengurangi beban mereka, terutama untuk masak. Sejak 3 bulan terakhir, kawasan Muaro Jambi, khususnya Desa Tangkit, sudah mulai merasakan dampak dari musim kemarau. Sumber-sumber warga sudah mulai mengering dan tak lagi mengeluarkan air. Dengan adanya bantuan air bersih, warga pun mengaku senang dan merasa sangat terbantu dengan kegiatan sosial yang dilakukan Polda Jambi. Selain di Desa Tangkit, Polda Jambi sebelumnya juga sudah melakukan penyaluran bantuan air bersih di kawasan Bestong Muaro Jambi. Rencananya bantuan akan terus disalurkan ke tempat-tempat yang dilanda kekeringan sehingga dapat mengurangi beban yang dirasakan warga masyarakat.